Assalamualaikum and hi, I'm the host for Group 6 and we are going to our destination. Welcome to Pantai Minyak Pokok, a beautiful beach located in Batu Pahat, District Johor, Malaysia. This is situated along the Straits of Malacca and this destination has captivated local and tourists alike with its pristine waters and golden sands with its breathtaking scenery. This place has a lot of history and we have done this documentary for all of you to understand more about this place. So here we are in Pantai Minyak Beku, which is I'm standing in front of one of the main attraction here, which is the well, the Batu Pahat well. Minyak Beku ni asalnya dia buka oleh Dayang Ahmad. Dayang Ahmad adalah keturunan daripada Bugis lah. Dia datang sini, datang Batu Pahat ni. Dia langsung tu sejarahnya maknanya antara Siam dengan Belanda lah isunya. Dia orang datang sini maknanya masa tu daripada Siam tu tak ada bekalan air. Jadi datang Siam dia datang sini, dia buka tinggi lah. Dia untuk korek tinggi ni untuk simpan air ni, air besar. Itu lah timbulnya soalan pasal tinggi Batu Pahat ni. Sebenarnya untuk minyak beku ni sebenarnya dia ada dua sejarah. Satu pokok keruing dan minyak beku asalnya daripada pokok keruing. Asalnya. Lepas tu yang keduanya sejarah ni memang daripada pergi Batu Pahat. Pergi Batu Pahat tadi saya kata tadi. Maknanya daripada tengok daripada Siam tu sendiri lah. Sejarahnya. Tapi kalau untuk keruing ni, pokok keruing ni maknanya daripada Dayang Ahmad lah. Dayang Ahmad yang buka batu minyak beku ni. Okay. Maknanya pokok tu dulu memang pokok dia mengeluarkan minyak. Minyak tu yang dia beku tu lah. Pasal minyak tu dulu asalnya dulu. Dia macam kita nak buat sampan, buat gala ni kan. Minyak-minyak untuk cek-cek atau pokok asal. Jadi, kalau sumber-sumber kalau minyak beku ni, kalau kita tengok dekat sini, kita nampak. Tapi kalau segi kita yang lepas-lepas daripada orang tua-tua, pergi ni pun bukan pergi sebarangan lah. Maksudnya dulu, kat sini boleh keluar dengan mangkuk. Kedai-kedai yang makan cerita, benda ni boleh keluarkan dengan mangkuk. Maksudnya kalau kita buat kerja kahwin, dia akan keluarkan. Kalau ikut dululah, tapi dulu punya cerita, benda tu nyata sebenarnya. Benda tu bukan tahayul. Satu kebenaran. Tapi sebabkan ada perjanjian-perjanjian yang kita rasa benda tu tak tahulah apa masalahnya. Benda tu lama-lama kukus. Itu je lah. Jadi sekarang kalau masalahnya pergi Batu Pahat ni, kalau kita tengok Batu Pahat ni kalau ikut Bandar Pengaram tu, dia bukan Batu Pahat. Sini yang Batu Pahat. Sejarahnya. Tapi dia ambil sana Bandar Pengaram. Jadi dia ambil sebelah sini. Jadi sini ada dua sejarah. Satu dah ambil minyak beku atas Batu Pahat. Jadi Batu Pahat alih kat sana minyak beku yang kita sini. Keluarga Ahmad, Dayang Ahmad ni pula, sebenarnya dia orang antara Tok Sultan Johor, Semenggung punya arah urusan daripada tu Sultan Ahmad Shah. Kita punya Singapura ni kan. Dia punya orang perkara tadi, dia minta kebenaran untuk buka sini lah. Pasal dia dulu jaga perairan, diarahkan untuk jaga perairan Lanun. Lepas tu dia berkenan kat sini, nanti dia buka kampung sini. Jadi keluarga dia kat sini bukan lah. Keluarga-keluarga untuk Dayang Ahmad, keluarga sini. Dia keturunan Bugis. Memang ramai. Dia pokok kering dia di situ. Pokok kering tak ada. Pokok kering saya pun tak jumpa. Kan kata orang ni, saya sendiri pun tak jumpa. Atau satu ni benda tu sejarah tu pokok tu mesti. Tapi tak dapat lah dulu punya orang dia tak ada. Memang tak ada. Cuma yang ketuk-ketuk kan dapat sekarang ni lah. Pergi Batu Pahat ni satu. Tapi dia ada dua fakta. Satu mengatakan dekat sini. Yang satu lagi yang terbaru ni orang cakap dekat depan pulau. Depan pulau? Depan pulau. Saya pun tak pasti mana satu yang benar. Pasal ini yang lama. Yang sana tu, tapi yang terbaru lah, daripada YB Haji Karudin, dulu YB tu, dia pernah cari cerita ni, pasal sejarah pun pernah pergi sana. Ada dekat tempat tu dulu, tempat Anuai. Saya pun tak tahu macam mana cerita dia boleh berlaku kat sana.
Sekarang dah besar. Belum, mesti tak tahu. Ini yang kita nampak sekarang ni daripada majlis, daripada daerah mana. Mana perusahaan tu memang daripada sini lah yang kita nampak. Mana ikut ikut lah, mana ikut patah yang sejarah sedia dia lah. Haa, itu je lah. Yeah. Kalau untuk penduduk sini, semua sekali dia ada lebih kurang 3,900 penduduk. Dia penduduk 3,900, maknanya kalau perpecahan kaum, maknanya kekauman Melayu, Cina lebih kurang dalam hampir 2,000. Yang lain semua Melayu. Kita pun asalnya pun ada apa satu tempat untuk penyelaman untuk orang asli pun kita ada dekat Seri Banang tu. Sana lebih kurang ada 100 bilik rumah. Kalau kampung Cina yang sebelah sana tu, memang kampung Cina, kampung Senting tu, dia sana penduduk dia lebih kurang dalam 1,200 orang. Dia punya hasil biasanya nelayan. Nelayan, nombor duanya dari segi pertanian, maknanya sawit. Kalau dulu kelapa. Sawit? Sekarang dulu kelapa. Buat kelapa ni, ni. Kelapa ni. Sekarang dah sawit. Majoriti dah sawit. Kelapa dah kurang. Dua yang maknanya hasil tanaman yang itu lah, yang besar kat sini. Yang lain-lain saya rasa untuk struktur kemudahan semua ada. Api, air semua kena lepas 95% dah sedia ada. Alhamdulillah lah untuk setakat ni. Kat sini nelayan ni datang sini ke? Nelayan? Okey, belakang sana. Belakang sana? Haa, sebab dia ada banyak sebenarnya nelayan. Dia terbagi pada 3 kategori. Satu kampung Cina dekat Senting tu, nelayan. Dekat kampung tu ada pakai bot kat. Yang kedua, sini tengah-tengah ni, pantai Minyak Uku ni, ada pasal tu lorong sana tu. Habis simpan bot kat situ lah, dia punya. Satu lagi dekat asli punya tempat. Mana? Dekat Seri Banang. Itu orang asli punya tempat. Itu 3 kategori untuk nelayan. Kalau untuk pertanian memang dekat kebun-kebun lah. Dekat kampung Bekas Pedang, Buluh. Itu untuk pertanian. Kalau segi industri sini kita tak banyak. Industri kita cuma ada sebelah bagi pihak sebelum tiba minyak sini kan mungkin itu saja industri. Akak rasa kat pantai Minyak Beku ni tempat mana paling best? Dari sini lah sebab dia baru naikkan landscape sini. Kawasan dari sini yang sebab sini kalau ikutkan peniaga memang ramai. Bawa pun ada pusat. Bila weekend lagi ramai lah. Sini tu pelancong datang. Tempat mana yang akak recommend nak pergi? Rumah api lah. Pergi hiking sana. Abang, sebagai turis apa yang abang buat kat sini? Apa saya buat kat sini lah? Saya just untuk tengok view lah, lepas tu pahat kan. Saya pun duduk kat sini, so biasanya memang saya akan lepak sini lah. Kalau dah penat dah bosan kan, kita jalan sini lah. Tengok view. Sebab kat sini macam seronok sebenarnya. Sebab kita ni dekat Selat Melaka. Kita boleh tengok, bukan saja tengok sini lah. Kita tengok penjara ni, space ni. So dan kita boleh tengok sebenarnya kat sebelah sana tu boleh ada ni. Betam kan. So sebenarnya ada je macam kadang-kadang tengok kapal lalu. Padahal ada petang sekejap lagi nanti ada boat masuk. Tu lah, tengok-tengok tu sana je sebenarnya. Abang tertarik sebab apa kat sini? Pantai lah. Sebab apa, kita paling tak ada lah. Sebab kat Minyak Beku ni, kat Johor ni pantai tak banyak. Paling dekat lah, antara pantai paling dekat ada Minyak Beku lah. Dari rumah saya. Dari Orange Garden tu, Minyak Beku, Perpat dan beberapa lagi lah. Yang lain semua jauh-jauh lah. Kalau abang lah, apa yang abang rekomen tu orang yang datang sini? Orang rekomen dalam sini? Mancing. Apa? Mancing lah. Sebab sini tapi jarang lah, sebab biasa orang mancing pun malam lah. Petang jarang orang mancing, tapi sini ada je orang mancing sini.
that's all from us from Group 6. I hope for the viewers out there, I hope you can come and visit this beautiful place called Pantai Minyak Beku. It is a place, a great place for tourism, sightseeing and for any kind of leisure activities.